guys, balik lagi dengan gue Pedro Dardana. Konten gue kali ini, jadi gini guys ya. Di sekarang gue ini lagi bangun-bangun gitu guys. Ini kayak modelnya kayak gini guys. Coba sini guys. Menurut gue mau kenalin bahan-bahannya guys ya. Bahan-bahan bangunan ini. Jadi ini untuk sementara ini pakai kain dulu guys. Nah ini pakai kain dulu guys ya. Sementara masih kayak pakai kain, pakai kain guys ya. Nah ini bata ini guys. Ini bata guys ya. Ini bukan gue tapi bata. Ini nanti mau ditata dari sini ke sana guys. Gitu kan ya. Pakai apa namanya staggering guys. Gitu. Ini untuk sementara pakai kain dulu. Coba sini guys, kita lihat masuk ke dalam dulu guys. Pintu depannya sebenarnya masih ditutup guys, jadi kita belum bisa masuk ke dalam, sama tukangnya juga masih ditutup guys. Nah ini cuma ada bolongan-bolongan sedikit sini guys. Oh masuk ke sini guys, nggak mungkin guys, gila. Oh dalamnya ada semen guys, dalamnya ada semen. Kita coba sini guys, kita tutup. Nah ini nanti setelah dibata guys, ini kayak model pating-pating batu-batu ini semua nanti pokoknya disusun rapi guys ya di sini. Ini mau kayaknya 5 tingkat ini guys, sekolahan gue nanti 5 tingkat tambah 5 tingkat jadi 10 tingkat guys, dari sana ke sini guys. Ini triplek ini nanti untuk lantainya guys, untuk lantainya ya. Triplek ini untuk lantainya supaya kita tidurnya nanti enak guys, biar ada alunan musiknya setiap kita tidur tuh kayak gitu guys ya. Coba sini guys. Nah ini bata guys. Nah ini terpal guys. Kenapa bata ini ditutupin terpal? Supaya kalau kehujanan kehujanan supaya dari tanah air guys ya. Ini tutup pakai terpal ini guys. Nah ini semen guys. Ini bukan semen guys ya, maaf ya. Ini pasir guys ya. Pasir ini gunanya nanti untuk nyetraples untuk ini tembok itu loh guys, yang dicampur sama semen itu guys ya. Jadi diaduk sama ini sama semen terus dicaplok-caplokin gitu guys. Ini batanya nanti disusun dulu baru dicaplokin pakai pasir sama semen ini guys. Jadi ini batu kerikil guys ya. Nah, fungsinya batu kerikil ini untuk atap atas guys. Batu kerikil ini untuk atap atasnya. Jadi atap atasnya itu pakai batu kerikil guys biar lain daripada yang lain gitu. Biasanya yang lain-lain itu kalau pakai genteng pakai seng-seng gitu ya guys. Jadi kalau misalkan di sekolah gua udah gak zaman guys. Jadi kita mencari yang yang beda gitu guys ya, yang lain daripada yang lain. Kita menggunakan batu-batu kerikil ini. Jadi nanti kita susun di atas guys, kita susun di atas. Jadi kapan kita tidur supaya ada ini alarm gitu guys, kalau kita sahur subuh gitu kan ya, supaya ada alarm nanti ini jatuh satu-satunya atau nyimpain muka gitu guys ya modelnya. Ya guys, jadi sini guys, sampai gitu guys. Sekarang ini tiang untuk lemari guys ya. Jadi nanti naruh baju di sini guys ya. Ini di sini di tiang sini. Ini naruh baju di sini guys ya. Nah, modelnya ini kayak gini guys. Ini baju di sini nanti digantung-gantung gitu pakai tali rapi gitu. Tali rapi ya terus nyiron segala macam gantung-gantung di sini guys. Coba sini guys, kita lagi. Sini gua jelasin dulu guys. Ini dulu sementara pakai ini dulu guys. Sebenarnya ini udah enggak kepake ini kemarin tapi berhubung mendadak gitu guys ya. Ya jadinya pakai ini guys. Ini guys. Kedua. Nah ini guys, ini pintunya tadi guys ya. Pintunya ini guys sebenarnya gua mau masuk guys tapi gua lupa. Kuncinya enggak gua bawa, ini digembok nih guys nih. Digembok ini. Jadi ini atas nanti ini dikasih batu-batu kerikil gitu modelnya, ini seng-seng ini dicopot ini guys. Seng-seng atas dicopot dikasih batu kerikil gitu guys. Modelnya nanti temboknya juga pakai bata tadi tuh guys ya. Pakai bata. Terus ini guys ya. Ini. Ini batu guys. Nah, batu ini nanti fungsinya untuk apa ya? Untuk buat tungku guys. Untuk buat tungku ya guys ya, buat masak-masak gitu modelnya ini batu ini. Buat tungku terus sama buat ini guys, buat naruh-naruh sepatu gitu guys ya, supaya kenapa guys? Supaya sepatunya ini terlihat susun rapi gitu guys modelnya guys. Jadi pakai batu-batu kayak gini guys. Ya, ini nggak tahu kapan, mungkin nanti setelah lebaran guys ya, karena ini masih bulan puasa, nggak tahu kapan nanti bangunnya guys. Nah, kayaknya habis lebaran, nanti kita lanjut habis lebaran ya guys ya. Ini baru materialnya yang gue jelasin guys ya, kayak gitu tadi. Kayaknya 10 tingkat, kalau nggak 20 tingkat lagi nanti kita bangun ini guys ya, gedung-gedung ini. Gue juga ngurusnya agak pusing juga nih guys, ini aduh nggak tahu gue harus gimana guys ya. Bingung gue guys ya, ya gini aja lah guys ya, nanti kita bahas nanti setelah lebaran guys ya. Habis lebaran baru kita susun strategi yang baru guys, kita desain lagi supaya bagusnya gimana gitu guys ya. Oke guys, video gue sampai di sini dulu untuk penjelasan masalah material guys ya. Jangan lupa like, subscribe video gue, dan share juga ke kawan-kawan kalian guys ya. Kalau misalkan kalian ada saran silahkan komentar di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih dari gue, bye. Klik lonceng.